Setiap perkataan kita ibarat bolpoin yang sedang menuliskan sesuatu yang menjadi catatan dalam buku kehidupan kita. Tulisan atau perkataan yang baik akan dikenang dengan baik. Tetapi tulisan yang buruk, perkataan yang jahat, akan memalukan dan melukai banyak orang. Pastikan setiap perkataan kita merupakan ucapan maupun ketikan yang selalu menjadi berkat bagi diri kita maupun orang lain. Jangan sembrono dalam perkataan, sebab mulutmu mencerminkan agama dan siapa Tuhan yang kau sembah. Jika Anda mau bijaksana dalam perkataan, ayo coba ketik katakan, saya mau menjaga perkataan saya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali kembali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani setiap saudara dalam program Mesbah Mujizat. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, biarlah Yesus yang menjadi andalan hidup kita dan setiap perkataan-perkataan iman kita kepada Yesus akan membuahkan mujizat, keajaiban, dan pertolongan yang mengagumkan. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Naikkan pujian penyembahan kita. Mari kita masuki tahun yang baru 2023 dengan hati yang baru dan dengan ucapan syukur. Sama-sama kita rindukan lawatan Tuhan lebih lagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yang dalam baik-Mu nyanyikan.
Allah ya Tuhan. Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala allah. Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Amin. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah yang kuasa. Terima kasih. Ku nanti Engkau Allah. Sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan.
kasih Tuhan. Kami sungguh menantikan Engkau Raja kami, kekasih kami, gembala kami, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami ingin mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Ku nanti Engkau Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dan Tuhan yang Maha Kudus ingin agar kita semua anak-anak-Nya hidup dalam kekudusan. Ayo yang percaya dan setuju, coba ketik katakan, saya mau hidup kudus. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini. Kiranya kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik serta pencet jempolnya serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya rindu untuk menyampaikan sebuah renungan dengan judul Mulutmu adalah Agamamu. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Sayangnya, tidak semua orang beragama menjalankan agamanya dengan benar. Hari-hari ini kita melihat orang dengan mudah berkomentar, mengucapkan ucapan di sosial media, maupun secara ketikan maupun verbal. Baik sebuah kata-kata yang santun, atau juga kata-kata yang brutal serta menyakitkan. Ada perkataan yang terhormat, tapi juga ada perkataan yang terbelakang. Ada ucapan yang elegan, tetapi juga ada ucapan seperti air comberan. Hari ini, saudara sekalian, kita akan memeriksa hidup kita. Bagaimana dengan perkataan kita? Seorang raja yang penuh hikmat, yaitu Raja Salomo, dia menuliskan dalam Amsal 18 ayat 21, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Saya ulangi lagi, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Lihat betapa besar pengaruh dari perkataan atau ucapan kita. Lidah punya kuasa untuk merusak atau menyelamatkan hidup seseorang. Dan kita, setiap kita harus menanggung akibat apa yang kita ucapkan maupun yang kita tuliskan. Kekasih Tuhan, lihat besarnya dampak perkataan kita bisa menyelamatkan atau merusak. Sebagai orang beragama, ternyata mulut kita mencerminkan agama kita. Jadi, bijaklah dan berhati-hatilah dalam berkata-kata, baik kepada keluarga kita, tentang diri kita, maupun tentang orang-orang yang lain. Pertanyaannya, apa alasan mulutmu adalah agamamu? Saya akan bagikan 4 alasan. Alasan yang pertama, ternyata perkataanmu mewakili agamamu. Setiap perkataan kita mewakili agama yang kita ikuti dan percayai. Mengapa perkataan itu mewakili agama kita? Lihat, Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 15-17, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu adalah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang beragama, orang yang mempengaruhi dalam agama,
seorang pemimpin agama. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang karena bisa menyamar sebagai domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lihat ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus mengajar kita untuk tahu nabi palsu atau nabi yang asli. Yesus mengajar kita untuk tahu hamba Tuhan yang asli atau hamba Tuhan yang palsu. Yesus mengajar untuk kita mengerti, Saudara sekalian, agama yang asli atau agama yang palsu. Dikatakan, lihat, dari buahnya lah, dari buahnya, buah perkataan, buah tindakan, buah ajaranlah, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kalau ternyata pohonnya semak duri, Saudara sekalian, nggak mungkin kemudian kita bisa mendapatkan dari semak duri sebuah buah anggur. Sebaliknya, kalau pohonnya baik seperti buah ara yang baik, yang dihasilkan bukan rumput duri, tetapi buah ara yang manis. Lihat ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon, setiap nabi yang baik akan menghasilkan buah yang baik, ajaran yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang baik, dan tindakan yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan buat kita bahwa ternyata, saudaraku, kita harus mengerti perkataanmu mewakili agamamu. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa asli atau palsunya seorang nabi, seorang hamba Tuhan, asli dan palsunya ajaran agama, bisa dilihat dari buah perkataan dan perbuatannya. Ada yang perkataannya semanis gula, tetapi perbuatannya sepahit neraka. Ada juga yang perkataannya jahat, tapi perbuatannya juga sangat jahat. Nah, perkataan kita mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Jika perkataan seseorang yang beriman selalu negatif, selalu pesimis, maka Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang negatif dan pesimis. Sebaliknya, saat kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang pengampun, maka perkataan dan ajaran, ucapan yang dibagikan, yang kita katakan adalah perkataan penuh kasih dan pengampunan. Jika perkataan orang beriman jahat, penuh kebencian, penuh dengan caci maki, kutukan, maka Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang pembenci, pemarah, dan pengutuk. Hari ini, Saudara sekalian, jika kita mau sungguh-sungguh mencerminkan Yesus yang penuh kasih, yang maha baik, mari kita belajar agar perkataan kita, ucapan kita, boleh senantiasa perkataan yang penuh kasih, baik. Nah, Saudaraku, mari kita belajar. Enggak heran ketika ada orang-orang beragama, kemudian isinya dikit-dikit baper, isinya dikit-dikit emosi, marah, mengutuk, menghujat. Saudaraku, itu menunjukkan siapa ajaran yang diikuti dan dipercayai. Ketika ada konflik antara Israel Hamas, tentunya kita prihatin dan kita tidak setuju tentang adanya perang. Tetapi sebagai orang Kristen, Alkitab tidak pernah mengajari kita untuk mengutuki, menyumpah, serapai siapapun juga, baik yang baik maupun yang jahat dengan kita. Jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan yang penuh kasih, karena Tuhan kita penuh kasih, tetap berkati Yerusalem, tetap berkati Israel, tetap berkati Palestina, dan jangan pernah mengutuki.
Sebab kalau kita mengutuki, justru kita akan terkutuk. Namun saat kita memberkati, maka kita akan diberkati. Perkataanmu mewakili agamamu. Ayo coba ketik katakan, saya mau menjaga perkataan saya. Yang kedua, alasan mulutmu adalah agamamu. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa keselamatanmu ditentukan perkataanmu. Lihat Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan-perkataan dan ucapan kita menentukan keselamatan kita. Ingat bagaimana Alkitab mengajarkan barang siapa percaya di hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Jadi keselamatan kita ditentukan oleh perkataan kita. Iman harus disertai dengan perkataan dan dengan perbuatan yang benar. Alkitab dengan tegas berkata, pendusta, pembohong, tidak masuk surga. Kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, orang yang beragama, mari kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur, Tuhan yang berintegritas, maka kita sebagai anak-anak-Nya, kita juga harus tinggalkan setiap dusta, dan kita harus belajar bisa dipercayai dalam perkataan dan tindakan kita. Pengeluh, orang yang suka ngomel, menggerutu, bersungut-sungut, suka komplain, Alkitab berkata akan mengundang malaikat maut datang. Seperti bangsa Israel, akhirnya mereka sudah dibunuh oleh malaikat maut. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh, suraku, tidak mengundang malaikat maut, mari kita harus jaga perkataan kita. Jangan suka ngomel, jangan suka menggerutu, komplain. Boleh sih kita kemudian memberi masukan, tapi jangan kemudian dengan kemarahan, luapan emosi, kita ngomel, mengeluh tentang Tuhan, tentang orang lain, tentang diri sendiri, tentang keadaan. Sebab keselamatanmu ditentukan oleh perkataanmu. So, sekalian, sebagai orang yang beragama, kalau kemudian mengutuk, suka mengutuki, suraku, Alkitab berkata, barang siapa mengutuk, ia akan dikutuki. Seperti bumerang yang dilepas, yang ditujukan kepada orang lain, tapi suatu saat akan balik sendiri. Jika kita mengucapkan hal yang positif, hal yang baik, mengucapkan berkat, maka itu akan menjadi suatu benih yang akhirnya tertanam, dan akhirnya menghasilkan sebuah pohon berkat. Sehingga saudara akan nikmati berkat. Sebaliknya saat kita mengucapkan ucapan kutuk, ucapan-ucapan negatif, ditangkap setan dan akan dikerjakan dan akan kita tuai juga. Penggosip akan dipermalukan, kata Alkitab. Saudaraku, jadi mari kita belajar supaya kita benar-benar menyadari bahwa keselamatan kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Ayo yang mau coba ketik katakan, perkataan saya menentukan keselamatan saya. Jadi hari ini mari sebagai orang percaya, orang yang beragama, kita menjaga perkataan kita. Percayalah bahwa perkataan kita akan bisa membawa kita ke surga, tapi perkataan kita juga bisa membawa ke neraka. Perkataan kita ternyata bisa menguntungkan dan membawa kemudahan dalam hidup kita. Tapi justru perkataan-perkataan yang jahat dan negatif justru akan mempersulit kehidupan kita dan menghambat berkat kita. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk benar-benar menjaga perkataan kita, ketikan kita di sosial media, apapun yang kita ucapkan maupun katakan, ketikan, agar kita benar-benar tidak mendapatkan hal yang buruk, tapi keselamatan yang Tuhan janjikan. Sekali lagi katakan, saya mau menjaga perkataan saya. Yang ketiga,
Alasan mulutmu adalah agamamu. Alasan yang ketiga adalah Tuhan melihat ucapanmu. Setiap ucapan kita, setiap ketikan kita, Tuhan melihat. Ayo yang mau dan percaya coba ketik, Tuhan melihat ucapanku. Lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat, ayat ini menegaskan buat kita, kata-kata sia-sia kita, setiap perkataan kita, itu harus kita pertanggungjawabkan saat hari penghakiman di hadapan Tuhan. Setiap perkataan kita ternyata tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tapi Tuhan merekam, malaikat mencatat, dan semua yang kita ucapkan maupun ketik harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan melihat setiap ucapan kita. Ayo coba ketik katakan, Tuhan melihat ucapanku. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar hidup hati-hati dengan setiap perkataan kita. Yang setuju, ayo katakan, saya mau menjaga perkataan saya. Yang keempat, yang terakhir, apa alasan mulutmu adalah agamamu? Yang keempat, yang terakhir, karena perkataanmu adalah ibadahmu. Yakobus menuliskan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, ibadah akan jadi sia-sia jika kita tidak mengendalikan perkataan maupun apa yang kita ketik. Dan ayat ini menjelaskan bahwa perkataanmu adalah ibadahmu. Ibadah seseorang diterima Tuhan atau jadi sia-sia ditentukan oleh perkataan-perkataan kita. Orang yang perkataannya jahat, maka sia-sialah ibadahnya. Dia setia beribadah, dia rajin melayani, dia rajin berkorban. Namun jika kita tidak bertobat dalam perkataan kita, maka semua ibadah kita sia-sia. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar sadar supaya ibadah kita menyenangkan Tuhan, supaya pelayanan kecintaan kita kepada Yesus terus Tuhan hargai dan membawa pahala yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita jaga perkataan kita mulai hari ini. Ketika ada orang memusuhi kita, tetap kita berkati. Ketika ada orang mencaci maki, jangan balas dengan caci maki, tapi kita belajar untuk mengucapkan berkat. Dan percayalah, bukan orang lain dulu yang akan diberkati, namun kitalah yang justru akan diberkati. Yang mau ayo coba ketik katakan, perkataan saya adalah ibadah saya. Belajar jaga perkataan ketika di masa sulit, di masa sukar, dalam keadaan kita terjepit, tetap banyak bersyukur, tetap banyak memuji Tuhan, tetap banyak berterima kasih, tetap ucapkan janji-janji firman Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana ibadah kita, perkataan kita menyenangkan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakannya seperti apa yang kita ucapkan. Saya percaya ada kuasa besar dalam perkataan kita. Ayo yang percaya, coba ketik katakan, perkataan saya berkuasa. Kesimpulannya, saudara sekalian, bijaksanalah dalam perkataanmu, sebab itu adalah agamamu. Ada empat alasan mulutmu adalah agamamu. Alasan yang pertama, perkataanmu mewakili agamamu.
mewakili Tuhan yang kita sembah. Jadi mari kita jadi orang yang santun dalam berkata-kata, orang yang benar-benar menghargai Tuhan, sebab perkataan kita mewakili agama dan Tuhan yang kita percayai. Yang kedua, keselamatanmu ditentukan perkataanmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dan mari kita belajar untuk terus ucapkan, terutama bagi Anda yang belum percaya Yesus, menyaksikan program ini. Bukalah hatimu, terimalah Yesus. Ucapkan di hati dan di mulutmu, Tuhan Yesus, aku percaya dan aku undang kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Yang ketiga, Tuhan melihat ucapan kita. Semua satu hari harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, perkataanmu adalah ibadahmu. Jangan sampai semua ibadah kesalehan kita jadi sia-sia gara-gara perkataan kita tidak kita jaga dengan baik. Haleluya. Siapa hari ini yang mau sungguh-sungguh menjaga perkataannya? Sebab mulutmu adalah agamamu. Yang mau angkat tangan, saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau Engkau sedang mengajar, menegur, agar kami mulai sekarang meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kasar, kata-kata makian, kutukan, kata-kata omelan, kata-kata yang menghujat, supaya kami akhirnya mencerminkan agama kami, mencerminkan Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang pengampun, supaya benar-benar orang bisa melihat bahwa kami menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Hari ini Tuhan, perkataan kami mewakili agama kami. Kami sadar keselamatan kami juga ditentukan oleh perkataan kami. Dan Tuhan mencatat, melihat setiap perkataan kami, di mana satu hari kami harus mempertanggungjawabkan saat menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar perkataan kami harus baik, benar, menyenangkan Tuhan, supaya ibadah kami diterima dan tidak sia-sia. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini kami terus menjaga, mengawasi apa yang kami ucapkan dan kami ketik. Dan Tuhan, kau lihat setiap permohonan doa anak-anakmu, Tuhan yang mengabulkan. Dan kalau ada yang mengalami pergumulan ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi. Kami ucapkan kehidupan, kami katakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat dan kelimpahan dalam nama Yesus. Kami ucapkan keluarga kami dipulihkan dan bahagia dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Israel, kami memberkati Palestina, kami memberkati Indonesia, kami memberkati Amerika, kami memberkati bangsa-bangsa dimanapun kami berada. Biar shalom Tuhan, damai Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Keselamatan dalam Kristus benar-benar mengubah dan membuat hidup kami berarti. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun atas setiap saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan terus mau berkata-kata yang baik, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ayo yang percaya coba ketik katakan, mulutku adalah agamaku. Ya, mulutku adalah agamaku. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa subscribe sekarang juga YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet loncengnya juga, supaya Anda mendapat notification setiap kali ada tayangan yang baru. Dan suruh sekalian jangan lupa pencet jempolnya, like-nya, komen yang baik, serta share kepada teman-teman Anda. Itu adalah bentuk support Anda dalam pelayanan program Mesbah Mujizat ini. Dan suruh sekalian jangan lupa untuk follow Instagram saya, Lukas Kusuma, follow Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church. Dan suruh sekalian kita akan terus hadir dalam YouTube ini, saudaraku, jam 7 malam. Dan terutama hari Minggu akan ada 2 kali ibadah live streaming yang Anda bisa saksikan dari Bethany Miracle Center
di Philadelphia jam 7.50 malam hari Minggu, dan juga ibadah yang kedua jam 9.50 malam. Dan program Mesbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat, sementara hari Rabu dan Kamis ada khotbah dan pujian yang akan jadi berkat juga setiap jam 7 malam. Dan sus kalian, saya percaya bahwa perkataan kita akan memerdekakan kita, menyelamatkan kita saat kita mengucapkan perkataan-perkataan firman dan yang positif. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.